manusia ini dalam pandangan sufi adalah orang yang berjalan. Sebab itu manusia dipanggil sebagai salik, orang yang berjalan. Berjalannya di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Syariat namanya. Lalu dia berjalan di jalan itu, akan jadilah syariat itu tariqah. Maka dia berjalan di atas tariqah dan syariat itu yang disebut dengan istilah maslak. Nama jalan itu maslak. Yang berjalan itu salik. Proses perjalanan itu disebut sebagai suluk. Orang yang berjalan ini belum garanti sampai ke hujung. Kalau dia di tengah perjalanannya berjalan seorang diri, tidak dengan panduan guru, dia bagus, dia nak mengubah dirinya bagus, nak bertaubat bagus sekali, tapi tidak ada panduan guru, ataupun mungkin ada guru tapi bukan yang mursyid, yang sama level dengannya, yang belum mendapat lagi jazbah, takut-takut nanti orang sebegini tidak kuat apabila diuji dengan tiga ta yang ada dalam dunia. Ta wanita, ta tahta position, jawatan pangkat, ta harta fulus. Itu untuk kami lelaki. Sebab itu time pertama itu ta perempuan, itu namanya wanita. Untuk perempuan bubuhlah, asalkan sama ta kat belakangnya. Contohnya lelaki ta, jangan lelaki wanita, itu bahaya tu. Jangan lelaki wanita. Enam. Yang kedua sama, tahta harta. Orang sebegini bagus niatnya, tapi ketika dia berjalan diuji dengan ini tiga ta tadi tu, berhentilah dia. Lupa dia ada lagi, you have a long journey to go. Tapi dia berhenti di situ, berhenti betul-betul. Itu dia telah berhenti. Maka orang sebegini dipanggil orang yang salik, yang waqif. Yang salik tapi waqif. Dia berjalan tetapi dia berhenti. Kesian dengan orang sebegini. Sebab perjalanannya sudah bagus, tetapi orang yang dibimbing oleh gurunya, mengamalkan zikir-zikir yang diamanahkan oleh gurunya, orang ini nanti akan terus berjalan. Any obstacles yang disebut ta tadi itu, fine, relax saja. Kenapa? Sebab dia akan sampai ke satu keadaan dia macam terbang, boleh terbang. Nah, ini jangan dibuat-buat ni. Yang ini tak boleh dibuat-buat, tapi saya nak sebut macam mana orang-orang wali-wali Allah sebegini ni tak letih beramal. Nah, banyak, bukan satu je nak kita nak amal ratib ni. Banyak lagi hizib, banyak lagi wirid. Nah, orang sebegini ni tak letih kan? Naam, tidak. Kenapa? Ketika dia berjalan, dia dipandu oleh gurunya yang mursyid, bukan sebarang guru. Maka orang ini merasa ringan ketika beramal, sebab dia mendapat curahan rahmat, dia mendapat fuyudat, dia mendapat mawarid ilham-ilham rabbani, dia mendapat petunjuk-petunjuk batin. Maka orang ini tidak terasa berat dan beban ketika beramal. Orang ini dianggap orang yang terbang. Kalau tadi dia terhenti, salik waqif. Ini salik ta'ir, terbang. Bukan dia waqif, dia terbang. Bila dia terbang, tak ada traffic jam. Saya kalau balik ke Kuching, masya Allah, baca doa sahaja. Lepas tu, bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu. Nah, dia nak naik atas ni. Nanti bila nak landing, subhanallah, 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 dah tak ada traffic light kat situ, kecuali air turbulence atas tu lah. Itu sahaja nah, yang menyebabkan jantung macam nak tertanggal. Jangan risau, ada petua dia tu. Salawat tulul umur, jangan lupa baca salawat tulul umur. Nanti kita kongsi nah.
Traffic jam tak ada sebab dia tak, dia terbang. Orang sebegini, Masya Allah.